Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di video ini saya melanjutkan di step selanjutnya ya. Nah, kalian sebelumnya tonton video di sini ya. Nah, di itu adalah video pertama ya. Nah, untuk sebelumnya kalian yang belum subscribe silakan subscribe tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang mendapatkan penghasilan dari internet. Nah, di sini saya membagi tutupnya ya. Nah, di step pertama yaitu membuat volume detik sebelum mendapatkan dari internet. Nah, di step kedua ini terhidro dan deposit. Nah, stepnya ada 6 ya. Nah, di step ke 6 lah kita akan memulai berinvestasi di program ya. Nantikan aja videonya. Nah, setiap saya katakan tadi di sini saya ngebahas bagaimana cara withdraw. Untuk istilah korbannya adalah isi saldo ini, dan tentunya di akun debit ini harus diverifikasi terlebih dahulu ya. Nah, jika kalian sudah paham atau sudah sering withdraw, dan kalian skip saja video ini kalau kalian belum, kalau sudah paham. Nah, di sini untuk belajar untuk yang awam banget. Nah, untuk mendaftar silakan klik di deskripsi aja di bawah. Nah, bagaimana cara melihat wallet Indodax kita? Nah, di sini kita klik saja saldo, saya contohkan Bitcoin. Di situ itu ya. Nah, di sini ada sebuah kode. Nah, di sini adalah alamat Bitcoin kita. Di sini adalah alamat cryptocurrency kita. Dan untuk melihat alamat cryptocurrency yang lain, kalian lihat aja klik yang lain, kita link Dogecoin, Litecoin, dan masih banyak lagi. Nah, oke, di video kali ini untuk melakukan deposit atau saldo di Indodax, akun kita itu harus bisa sudah diverifikasi ya. Maksud diverifikasi bagaimana mas? Maksudnya itu kita sudah mengetukkan dari diri kita seperti berupa KTP dan foto wajah kita ya. Nah, untuk tarik rupiahnya itu gampang banget ya. Di sini ada wajib kita baca ya, diperhatikan ya. Ini tahun bank harus memilih daya rekening kita sendiri ataupun verifikasi jika kalian menggunakan orang tua ya, jika menggunakan KTP orang. Jadi rekening bank harus sama dengan nama pemilik KTP tersebut. Contoh di sini akun Indodax-nya ada DWN Sophia. Nah, jadi harus nama dengan DWN Sophia, tidak boleh dengan nama lain. Contoh kalian mendaftar verifikasi dengan KTP kalian, sedangkan kalian mengirim akun Indodax dengan rekening orang tua, itu tidak bisa karena uangnya akan hangus. Kan itu sayang sekali ya. Harus sama ya. Kita akan klik mengerti, lanjutkan deposit. Nah, di sini ada dua langkah ya. Di sini ada jumlah deposit, kalian ingin deposit berapa ataupun mengisi berapa saat. Untuk minimalnya yaitu sekitar 10.000 ke atas ya untuk deposit. Klik sumber dana ke sini aja ya. Kalian menggunakan apa? Berbagai macam bank, ada bank BCA, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia ataupun bank lainnya. Untuk kalian yang di antara ini ketik aja bank lain, di situ terdiri banyak ya. Terdiri dari banyak ya. Bank-bank banyak, bank toye pun ada.
Nah, di sini saya menggunakan Bank Rakyat Indonesia. Setelah itu saya transfer, saya rekomendasikan menggunakan ATM BRI ya, karena struk dari transfer kita itu dibutuhkan. Kita klik aja ATM BRI. Setelah itu di nomor rekening Anda itu cantumkan saja nomor rekening sama persis dengan akun Indodex saya. Contoh akun Indodex Dian Sofia ya. Jadi cantumkan di sini. Untuk contohnya seperti ini, di sini ada nomor rekeningnya. Setelah itu lanjutkan. Setelah itu otomatis kita disuruh transfer via apa ya? Transfer ke bank BRI ataupun online ke via. Saya anjurkan kalian menggunakan yang nomor 2 ini ya. Pilih. Kalian pilih aja di situ. Nah, di situ kalian melihat halaman seperti ini. Di sini yang wajib kalian baca adalah 211. Jadi kita transfer menggunakan ATM ataupun rekening bank yang atas nama Dewi Sofia ke rekening ini dengan nominal 5.211, dan nama pemilik rekening adalah PT Bitcoin Indonesia. Nah, setelah kita transfer dan kita setelah memiliki bukti konfirmasi, kita harus konfirmasi. Di sini sedikit agak rumit ya. Metodenya menggunakan apa? Berhubung kali tadi menggunakan ATM, kita pilih ATM. Lalu kita cantumkan nomor rekening kita. Nomor rekening kita ya di sini. Lalu pilih juga jumlah transferan. Untuk jumlah transferan ini cantumkan juga nominal, ketika nominal angka di belakang angka transferan kita ya. Contoh tadi itu transfer 50.211 ya. Nah, berita ini tidak begitu penting, nggak apa-apa kata edisi. Uploadlah file yang struk transferan kita ke Indodex ini ya. Setelah selesai semuanya, kita klik kirim konfirmasi. Untuk masalah konfirmasi itu tidak membutuhkan waktu lama, maksimal 1x24 jam ya. Untuk masalah withdraw, untuk menarik uang kita ke bank kita, klik saja di sini, klik tarik rupiah. Untuk menariknya pun sangat mudah ya. Di sini kita pilih saja langsung, kita pilih bank BRI ya. Saya menggunakan bank BRI. Di sini masukkan nomor rekening. Di sini nomor rekening harus Dewi and Sofia. Untuk kalian harus sama persis akun ibu dedek kalian ya. Untuk kantongnya adalah akun dedek itu rekening online kita ataupun rekening Bitcoin. Untuk mencairkan ke bank lokal kita, kita harus sama persis ya, dari nomor rekening bank sama KTP dan seterusnya. Ibaratnya adalah identitas kita itu sama persis dengan yang ada di bank lokal dengan di Indodex ini. Nah, untuk masalah PIN autentikator ini, untuk kalian yang paham, kalian harus mendownload. Nama aplikasinya adalah Google Authenticator. Kalian bisa cari di Play Store ya. Kalian download dan install. Kalian untuk menggunakan Google Authenticator itu gimana, Mas? Nah, untuk menggunakan Google Authenticator, kita pilih menu, pilih keamanan ya. Nah, di sini sebelum mengaktifkan Google Authenticator, Google Authenticator itu apa? Google Authenticator itu adalah sebuah keamanan pihak ketiga untuk mengamankan akun Indodex kita ya. Karena kita bahas ke akun Indodex, untuk kita menggunakan barcode ya, menautkan ke Google Authenticator. Bagaimana, Mas? Di sini ada tombol plus. Di sini klik aja. Di sini kita gunakan PIN dari kode batang atau barcode, atau masukkan kata kunci yang diberikan. Setelah itu otomatis kode-kode melihat kode-kode seperti ini. Nah, di sini adalah PIN kode authenticator ataupun pihak keamanan ketiga. Jadi untuk masalah PIN Google Authenticator ini, kalian, saya harap kalian paham ya. Jika kalian belum paham, kita masukkan saja
Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan share video ini, dan kalian bisa berkenan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Dan untuk kalian yang sudah paham, kalian skip saja video ini karena di sini adalah video pembelajaran mulai dari nol ya, yang masih awam banget cara menghasilkan uang internet. Jadi jadilah smart user. Saya Hirulda, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.